Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini, kita akan mempelajari sekilas fakta tentang pepohonan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Anak-anak, mari kita lihat fakta yang pertama. Kata deciduous atau gugur mengacu pada tanaman yang melepaskan daun mereka setiap tahun dan menumbuhkannya kembali. Pohon dan semak yang tidak melepaskan daun mereka sepanjang tahun disebut evergreen atau hijau abadi. Fakta yang kedua, kacang acorn sebenarnya merupakan buah, bukan kacang. Dan fakta yang ketiga, kamu dapat mengetahui umur sebuah pohon dengan menghitung berapa pasang cincin terang dan gelap yang terdapat pada batang pohon. Setiap satu pasang sama dengan satu tahun. Fakta berikutnya, pohon baobab Afrika merupakan tangki air alami. Pohon ini dapat menyimpan lebih dari 100.000 liter air. Dan fakta berikutnya, pisang sebenarnya tidak tumbuh di pohon, melainkan pada tanaman berbunga tinggi yang tidak memiliki batang atau cabang. Setelah menghasilkan satu tandan pisang, seluruh tanaman pisang itu akan mati. Dan fakta yang berikut, pohon monkey puzzle dari Amerika Selatan diselimuti dengan sisik berduri yang saling tumpang tindih, sehingga pohon ini mustahil untuk dipanjat, bahkan oleh monyet. Dan fakta berikutnya adalah, baik karet maupun permen karet terbuat dari sejenis lateks yang diambil dari pohon. Dan fakta yang berikutnya, pohon beringin dari India memiliki cara tumbuh yang aneh. Bijinya jatuh di pohon yang lain dan berakar ke dalam tanah. Akarnya akan menebal sampai akhirnya terlihat seperti batang. Sebuah pohon beringin tua ini dapat mencapai tinggi hingga 30 meter dan tersebar di beberapa hektar tanah. Sebuah hutan yang terdiri hanya dari satu pohon. Anak-anak, demikianlah sekilas fakta tentang pepohonan pada hari ini. Dan hari ini, kita melihat kembali salah satu dari ciptaan Allah yang ajaib, yaitu pepohonan. Hari ini, kita belajar dari beberapa jenis pohon dengan segala fungsi dan keunikannya masing-masing. Puji Tuhan untuk berbagai jenis ciptaannya yang ajaib, yang telah memperindah dunia
tempat tinggal kita. Anak-anak, hari ini, sementara kamu menikmati pepohonan dan juga alam yang indah di sekitarmu, maka jangan lupa untuk mengucap syukur kepada pencipta kita atas segala kasihnya melalui ciptaannya yang ajaib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.